Berikut untuk pengujian inverter low frequency 1500 watt, 8 MOSFET, 24 volt, siap pakai lengkap LVT. Ini dengan nomor invoice sebagai berikut. Untuk yang pertama ini saya akan ujikan batas bawah dan kembali on untuk batas atasnya, atau kembali onnya dia di 25 volt. Batas bawahnya 21 untuk cara setting, misal batas bawahnya tekan, tahan, dan kemudian ini seperti ini ya. Ini 21,5, dia akan off. Dan kembali on, misal kita tahan, kemudian kita turunkan seperti ini, terus biarkan menyimpan seperti ini ya. 21,5 dia off, 25 dia on. Kita atur tegangannya, turunkan dulu 21,5 ya. 21,5. Ini posisi on sekarang ya. Ini sekarang dia off dan kembali on itu di 25 volt. Saya naikkan tegangannya. Seperti ini dia kembali on ya. Untuk selanjutnya saya akan ujikan dengan beban. Saya naikkan dulu MCB-nya. Ini sudah saya naikkan MCB baterainya, kemudian saya akan uji beban. Pertama beban kecil terlebih dahulu, saya geser dulu kameranya. Ini 300-an watt, 800, saya ambil aja ini. Watt, kemudian 1400 watt. Ini 1400 lebih ya, hampir 1500. Kemudian ini 100 watt, jadi dia akan over 1500 ya. Oke, ini saat ini dia posisi mati karena dia overload. Kita tunggu beberapa saat sampai dia kembali on. Dan ini dia kembali on ya. Sekian untuk pengujian inverter low frequency 1500 watt, 8 MOSFET, 24 volt sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.